Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun usahawan steamer. Okey, steamer ni berkapasiti 12 tray. Okey, dia ada mungkin 12 tray. Okey, dia punya function dia untuk masak dia adalah gas. Okey, kita dapat lihat sini gas. Okey, api gas. Okey, dia datangkan sekali dengan 12 tray. Sama ada usahawan nak tray yang berlubang ataupun tray full. Okey. Kalau untuk usahawan yang buat catering, dia boleh masuk berkapasiti 500 orang makan. Maksud beras ni kita steam dia, okey, boleh makan 500 orang makan. Duration untuk memasak beras dalam 12 tray ni lebih kurang ambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit sahaja. Lebih paling cepat 30 minit lah. Okey, kita dapat lihatlah kat sini dia ada tray dia. And then kat sini untuk kita filling air lah. Dia ada pelampung sebelah kanan. Okey. Dan dia ada burner heater dia untuk masak air. Okey, dah kita tengok 12 tray punya steamer. Okey, sekarang ni sebelah kiri saya ni adalah steamer 6 tray. Okey, sama juga function dia. Okey, kita buka ya. Dia menggunakan gas. Okey, nampak gas. Kita bagi sekali dengan ni lah. Okey, kalau tengok kat sini dia ada 6 layer, 6 tray. Kita sediakan tray sekali, include tray. Sama ada nak tray berlubang ataupun nak tray full. Okey, berkapasiti lebih kurang macam saya cakap tadi, 500 orang boleh makan. Kalau untuk 6 tray, 250 orang makan sekali masak. Dalam lebih kurang dalam 30 minit ataupun setengah jam. Okey. So, mudah, sangat mudah. Masukkan air. Dia ada inlet dia yang kita sediakan di belakang ni. And then, gas, buka gas, bagi steam air dulu and then baru masuk bahan makanan. Selalu orang buat pau, selalu orang buat masak beras, dia nak steam makanan, boleh menggunakan steamer ni. Okay, ni steamer 6 tray. Okay. Okey, sekian dulu daripada saya. Kalau siapa-siapa yang berminat tentang steamer ni, kita ada berkapasiti 6 tray, 12 tray dan 24 tray. Bolehlah visit website kita kedainisimakanan.com dan jangan lupa like dan follow video ini. Terima kasih. Bye.